terus naik. Sorotan lain, fakta baru terungkap, mes karyawan karaoke yang terbakar di Tegal ternyata tidak punya sertifikat laik fungsi. Akibat kebakaran yang melanda Senin kemarin, 6 orang meninggal dunia. Enam orang meninggal dunia saat kebakaran melanda mes karyawan karaoke di Tegal, Jawa Tengah, Senin kemarin. Hingga kini, garis polisi masih membatasi lokasi. Penyelidikan terus berlanjut. Satu fakta terungkap. Ternyata, mes karyawan karaoke itu tidak memiliki sertifikat laik fungsi dan belum mengantongi izin persetujuan bangunan gedung. Jadi sampai dengan saat ini, bahwa gedung atau bangunan Orange Karaoke belum memiliki sertifikat layak fungsi atau SLF. Enam korban meninggal dunia akibat keracunan asap. Diduga penyebab kebakaran mes karyawan karaoke adanya hubungan pendek arus listrik. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal, Jawa Tengah.